Hasil sementara, perempat final, Kumamoto Masters Japan 2024, hari Jumat, 15 November. Di perempat final ganda campuran, Go Sunhuat, Lai Chevon Jemie, berhasil mengalahkan pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, dengan skor 21-16 dan 21-13, dalam durasi 34 menit. Di perempat final ganda campuran, Kuo Sinwa, Chen Fanghui, berhasil mengalahkan pasangan Amerika Serikat, Presley Smith, Jenny Gai, dengan skor 21-11 dan 21-16, dalam durasi 26 menit. Selanjutnya di babak semifinal, Kuo Sinwa, Chen Fanghui, akan melawan pemenang, antara Tom Gikwell, Delphine Delrue, atau Rutanapak Optong, Jenika Sujai Praparat, dan Go Sunhuat, Lai Chevon Jemie, akan melawan pemenang, antara Hu Pangron, Cheng Suyin, atau The Chapol Puafara Nukroh, Sapsire Taira Tanachai. Di partai keempat lapangan satu, Jonathan Christie akan melawan pemain Malaysia, Lee Zijia. Rekor pertemuan, 5-5. Di pertemuan terakhir mereka, Jonathan Christie berhasil menang dengan skor 21-11 dan 21-6. Di partai kelima lapangan satu, Leo Rolihkarnando, Bagas Maulana, akan melawan ganda putra Cina, Chen Boyang, Liu Yi. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai kelima lapangan dua, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di partai ketujuh lapangan satu, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan tunggal putri Denmark, Mia Blichfeldt. Rekor pertemuan, 4-1, untuk keunggulan Gregoria. Di pertemuan terakhir mereka, Gregoria berhasil menang dengan skor 21-10 dan 22-20.